tahunnya Pak, 2-3 bulan lagi mau pensiun Pak. Itu cukup shock, saya sendiri shock Pak ya. Sementara Bapak dan Ibu itu tinggalnya masih di rumah dinas kebun. Cuma yang ideal berapa tahun? Ya, Pak? 5 tahun itu ideal. Kenapa idealnya Pak? Karena bisnis itu butuh proses Pak. Kalau yang sifatnya jasa Pak, seperti itu. Konsultan? Sering kan? Kan di sebenarnya perencanaan pensiun itu sudah kami persiapkan beberapa bulan lalu. Iya. Jadi mulai pemilihan rumah, ya Pak. Iya. Kami di rumah. Iya. Yang pernah selingkuh.
Kristen. Ya. Jadi ketika Bapak jalan satu aja dulu. Fokus dulu. Kenapa? Ada pelajaran di situ. Enggak salah di dalam Bapak. Nah, pikirannya menjadi poin Bapak tetap. Jadi ada yang beberapa saya sampaikan tadi. Salah satunya dekat ke Bapak. Bersyukur apalagi yang Bapak cari sekarang. Berapa? Kalau ada masalah, ya. Kata Agim gimana Pak Salam sama dengan Agim mau beda. Bebannya lah zikir. Allah kan punya masalah, mereka masalahnya kan Allah yang tak. Maka dia juga yang akan memberikan solusi. Bebannya lah zikir. Di sini belajar bebannya yang keempat sebenarnya. Perkuatan spiritual. Spiritual. Kenapa? Waktu sok Bapak, waktu ditegur. Salat jamaahnya lebih apa? Enggak ya Pak, tapi kalau lagi sibuk ya sholat gitu kan, ini mesin tidak bisa dimatiin, gimana ya tengah malam Pak, sholat tahajudnya gitu kan Pak, capek gitu Pak, ini kan harus kita mulai dulu Pak, kita hanya Bapak berapa tahun lagi sih Pak, sama untuk usia rasul berapa Pak? 63 ya, 63 Pak Amir berapa usia? Jatah hidup Bapak 13 tahun lagi 11 tahun. Oke, Pak Budi, usia berapa? Jatah Bapak 11 tahun lagi ya. Mangkos. Oke, 11 tahun lagi bayan. Mas Satu, 12 tahun lagi ya. Bu Aisyah. Mas Satu, 12 tahun lagi. Agus. Aduh, Bapak yang paling 10 tahun lagi Pak, yang tahun lagi. Pak Diki, 12 tahun lagi ya. Pak Dede, 12 tahun lagi Pak Tang. Jangan sampai sisa hidup Bapaknya gara-gara stres nggak bisa melapain lagi fungsinya juga. Jangan, stres ini musuh terbesar Bapak nanti di masa pensiun. Yang ketiga adalah sosial Pak. Sosial Bapak berkumpul dengan ibu dengan keluarga besar kan Pak? Tuh, alhamdulillah itu bisa masih bisa senyum sekali dengan Bapak dan ibunya. Kakak, enaknya kalau orang masuk kan kumpul ya Pak ya? Apalagi saya Pak, Bapak Ibu saya masih lebih tinggi. Ya Allah Tuhan, paling saya setahun bisa ketemu. Teman-teman waktu kecil dulu. Ya kan Pak, sosial Bapak kan enggak bagus kan. Ini yang harus Bapak pikirkan. Mental Bapak bisa pensiun, harus diperbaiki dengan apa Pak? Sehat badan, sehat pikiran, sosial dan spiritual. Jadi kalian di sini. Sehat badan Pak, itu harus dilihat cepat. Jadi apa ya? Bapak, apa penyakit utama Pak Amir apa sekarang? Gampang, Pak Budi. Nah, gampang, Pak Kos. Gampang, Pak Yan. Nah, Pak Esa. Lambung. Tahu itu ya, Bu? Pak Gus, penyakit utama apa sekarang? Nah, lawan apa itu? Mas Kohol, Pak, Dati, Pak, Pak Diki. Biasa, apa yang perlu kita cek? Sudah cek ke Sampura, berapa sepatas atas diri. Berapa lho, Pak? Saya sepatas 10,2, Pak. Saya keluar, Pak, sebuah 7 ya, Pak, ya? Gitu. Thank you.
dari pasar aja Pak. Dari pasar. Bapak udah tua Pak, masa masih ke sawah juga Pak. Udah gak cocok lagi Pak ya, gitu-gitu. Saya ya Pak. Jadi dengan uang besar Bapak, 30% Bapak bisa beli asetnya Pak. Beli berapa, gabah dari orang, kita olah, kita ikan, itu modelnya kayak gitu ya Pak. Deal Pak. Iya Pak ya. Pak Yan. Siapa yang berdagang di situ? Nah, sama dengan kami, Pak, jangan sebelah mata ya, enggak sebelah mata. Ini sejaga, siap turun gunung Pak. Nah, nanti saya abis ini desain bisnis. Sama petani, petani apa aja Pak? Bapak, ya, di email. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.